Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan keizinannya dapat kita menyambut puasa, menyelesaikan puasa pada tahun ini walaupun suasana ini berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini. Ini kerana kita masih dalam krisis pandemik COVID-19. Ramadan tahun ini memberi cabaran bukan sahaja kepada Lembaga Zakat Selangor, juga kepada seluruh institusi zakat di Malaysia. Namun alhamdulillah, cabaran ini dapat kita atasi bersama dan akhirnya kita sama-sama menyempurnakan ibadah puasa dan meraihkan Aidilfitri yang mulia ini. Pada kesempatan ini, saya dan seluruh warga kerja Lembaga Zakat Selangor ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada para pengeluar zakat dan para asnaf di Selangor. Aidilfitri merupakan hari meraihkan kemenangan dan ganjaran kepada mereka yang taat beribadah sepanjang madrasah Ramadan. Terima kasih kepada pengeluar zakat yang terus menyokong Lembaga Zakat Selangor serta sentiasa bersama kami membantu asnaf. Semoga harta zakat yang dikeluarkan ini dapat ganjaran yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta memberi keceriaan dan kegembiraan kepada para asnaf, lebih-lebih lagi dalam krisis yang kita hadapi sekarang ini. Saya berdoa semoga kita dijauhi daripada sebarang penyakit dan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.